أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، أنا فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita masih pada pembahasan ar-raf'u minar ruku', yaitu bangkit dari ruku', yang merupakan rukun dari rukun-rukun salat. Dan patokan seorang dikatakan telah memenuhi rukun ini, bagaimana kemarin? Dikatakan telah memenuhi rukun bangkit dari ruku' secara sempurna, bagaimana itu Ismail? Nah, apabila semua tulang punggungnya telah kembali ke tempatnya yang awal. Tayib, berkaitan dengan lafaz ikhwan, yang mengkhabarkan tentang hal ini, an ya'udda kullu faqarin makanah, terjadi khilaf tentang makna faqar. Yang dimaksud di sini bagaimana? Nah, di sinilah beranjak khilaf posisi tangan. Posisi tangan ketika bangkit dari rukuk itu apakah bersedekap ataukah diluruskan? Makanya ada tanbih, kita baca dulu. Tanbihun qauluhu faqar. فيه بيان واضح على أن المراد برجوع كل عظم مكانه بعد الرفع من الركوع هو عظام الظهر. Perkataan Abu Humaid As-Sa'idi yang mengisahkan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, yaitu kata faqar, padanya penjelasan yang gamblang bahwasan yang dimaksud dengan kembalinya setiap tulang itu ke tempatnya adalah tulang punggung. Ya, kembalinya tulang setelah bangkit dari rukuk itu maksudnya adalah tulang punggung kembali ke posisi semula, yaitu apa? Posisi berdiri. Walaisal muradu bihi al-dhammu ba'da ar-raf'i min ar-ruku'. Dan bukanlah yang dimaksud dengannya itu adalah apa? Al-dhamma ba'da ruku'. Ya, walaisal muradu bihi al-dhamma ba'da raf'i min ar-ruku'. Bukan yang dimaksud itu adalah dengan bersedekap setelah bangkit dari ruku'. Idh lam yarid dhalika sharihan fi haditsin sahihin qattu. Sebab tidak datang yang demikian itu secara sharih dalam hadis yang sahih sama sekali. Maka tsaratil haditsil waridati fi bayani sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersamaan dengan banyaknya hadis-hadis yang datang menjelaskan tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adiqqati sahabati fi mulahadhatihim. Bersamaan dengan jelinya para sahabat dalam memperhatikan sifat salat Nabi, sampai jemarinya bagaimana, bersedekapnya bagaimana, posisi letaknya bagaimana, ini semuanya dijelaskan. Nah, tapi kok pada bangkit dari rukuk enggak dijelaskan beliau bersedekap. Wa fasahatihim fi ta'birihim, bersamaan juga dengan fasihnya para sahabat dalam mengungkapkan. Jadi mereka orang yang fasih, mengungkapkan itu pintar, menjelaskan dengan gamblang, itu namanya fasih. Mampu apa? Menjelaskan dengan gamblang.
Hatta innahum naqalu lana sifatal qiraati fi sirriyah kama taqaddam. Sampai-sampai mereka itu menukilkan untuk kita tentang sifat bacaan dalam salat sirriyah sebagaimana telah lewat, pada salat yang tidak dibaca keras bacaannya. Mereka kira-kirakan panjangnya Nabi membaca. Fa kaifa yafutuhumul ifsahu an hadzal amri alladhi tatada'al himamu ila naqli. Terus bagaimana luput dari penjelasan ini perkara yang sebenarnya bah semangat untuk menukilkannya itu sangat sangat dibutuhkan, ya, yang tentunya untuk menukilkan seandainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersedekap, mereka itu akan berlomba-lomba untuk mensifatinya, untuk menjelaskan dan menyebutkannya kepada kita. Qala Syekh Al-Alamah Al-Albani rahimahullahu taala fi sifat salatin nabi walau kana lahu aslun lanuqila ilaina walau an tariqin wahid. Seandainya bersedekap ketika i'tidal itu memiliki asal, tentunya akan dinukilkan kepada kita walaupun dari satu jalan saja. Wa yu'ayyiduhu anna hadan min as-salafi lam yaf'alhu. Dan yang menguatkan ini bahwasanya tidak ada seorang pun dari kalangan salaf yang melakukannya. Jadi tidak didapati tentang masalah bersedekap ini dari kalangan salaf, baik Abu Bakar, Umar maupun Utsman. Wala dzakarahu ahadun min aimatil hadits fi ma'lam, dan tidak menyebutkannya seorang pun dari imam-imam ahli hadits yang aku ketahui. Taib, tentang apa masalah dhom setelah bangkit dari ruku. Wa mimman ikhtara al-irsala wa adama al-dhammi ba'da raf'i min ar-ruku Syekhuna al-Alama al-Wadi rahimahullahu taala wa azahu al-Basam rahimahullahu fi tauhidil ahkam fi tawdihil ahkam ila al-jumhur. Dan di antara yang memilih al-irsal, yaitu meluruskan tangan tidak bersedekap setelah bangkit dari rukuk, adalah Syekh Muqbil rahimahullahu taala, dan Al-Bassam menisbahkan bahwasanya ini pendapat jumhur dalam kitab beliau tentang Tawdhihul Ahkam. Dan ini jelas sekali. Jadi makna hatta yarji'a kullu faqarin makanah, itu maksudnya faqar adalah tulang punggungnya, bukan kemudian kembali pada posisi bersedekap. Baik, sekarang famin akhtail musallin, di antara kekeliruan orang yang salat dalam masalah ini, adamul istiwa'i qa'iman hatta ya'uda kullu faqarin ila makanih. Ya, tidak berdiri tegak. Sampai semua tulang punggungnya itu kembali ke posisi awal. Wa hadhi sifatu katsirin minal musta'jilina wal musyi'ina fi salawatihim. Dan ini adalah sifat mayoritas orang-orang yang terburu-buru ketika bangkit dari rukuk, belum sampai berdiri tegak. Dan juga orang-orang yang salat yang jelek salatnya, posisinya seperti ini. Kemudian yang kedua, ad-dhammu ba'da raf'i minar rukuk, termasuk kekeliruan adalah dengan bersedekap setelah bangkit dari rukuk. Kenapa? Berdasarkan penjelasan tadi, li'adami tsubuti dalilin sharihin fi dzalik. Dikarenakan tidak adanya dalil yang tsabit yang tegas dalam masalah ini. Wa hiya mas'alatun khilafiyah, dan ini permasalahan khilafiyah. Dan yang kita rajihkan memang yang rajih irsal, sehingga tentunya dhamm merupakan keliruan, walaupun tidak sampai kemudian karena sebab itu saling menghajar atau mencela. Tayyib, barakallahu fikum. Mungkin itu dulu untuk malam ini, ikhwan. Mukaddimah saja untuk awal. Kita sholat ronde pertama, baru nanti istirahat. Ya. Jam 9. Ambil satu nyicil, kemudian istirahat. Yang mau menghidupkan juga qiraatul Quran silahkan. Kemudian nanti diteruskan lagi seperti biasa.
Subhanakallah. Asyhadu